Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekarang ampli walletnya hampir siap. Ini ya, hampir siap. Sekarang tinggal tunggu timer untuk aktuatornya. Ini saya sudah sediakan tempat. Ini timer untuk supaya mati kalau malam hari, untuk matikan suara panggil. Ini saya pakai ampli 2 MX300, itu MP3 nya ini inverter, ini trafo, dan ini rangkaian untuk membalik tegangan untuk aktuator. Nah, ini rangkaian otomatis untuk aktuator, nanti untuk pintu otomatisnya. Ini yang ini fungsinya untuk menghidupkan lampu di moncong ketika malam hari, otomatis juga, maksudnya kalau suara panggil mati dia langsung hidup. Nah, ini saya sudah sediakan cok di balik. Turunnya pak? Turun kan? Nah, ini tadi. Ini saya memakai modul MP3 biasa. Saya menggunakannya 3, 1, 2, 3. Dan rencananya di sini saya bikinnya 4 channel. Itu dimana yang satu untuk panggil, ini tarik, dan yang satu lagi inap. Jadi yang di sini channel satu untuk panggil, ini tariknya, dan ini inap yang dua. Saya makainya 2 mesin. Kemudian itu tone-nya ada 3. Nah, ini relay yang ini fungsinya ketika ini untuk pemutus hubungan kaki ketika hidup lampu. Maksudnya ketika trafo ini berfungsi, relay ini akan memutus ke aki. Jadi aki pun akan stabil pengecasannya. Inilah. Nih, sekarang kita mulai dulu dari depan. Kita lihat, ini MP3, ini potensi untuk blok-bloknya, mesinnya, inverternya. Ini untuk mengangkat dari 12 ke 24 CT. Kenapa kok gitu ya? Supaya bisa pakai aki. Contohnya ketika mati lampu bisa pakai aki. Trafo juga saya pakai 20 ampere. Ini timer switch. Timer switch ini untuk menghidupin, untuk otomatis suara panggil. Kalau malam dia otomatis mati. Nah, ini out per channelnya 1, 2, 3, 4. Ini untuk aki yang dua ini. Nah, ini untuk aktuator. Nah, ini untuk lampu di atas minara. Ini saya sudah tes aktuatornya. Kebetulan ini belum datang, untuk timer satu lagi belum datang. Jadi sini sudah saya siapkan tempatnya. Ini aktuatornya. Ini posisi apa gini, Dek? Turun. Nah, ini posisi turun. Nanti kita naikkan. Maksudnya nanti kalau timernya bekerja dia akan turun, dan dibalik pun juga bisa. Kalau timernya nanti bekerja dia menutup. Ini dia. Ini sekarang lagi keadaan menutup. Menutup gini dong. Nah, coba kita naikkan dengan membuka yang ini. Sekarang dia naik. Coba perhatikan. Ini karena tidak ditahan. Ini kabelnya
masuk ke aktuator yang tadi. Ini. Ini. Ternyata panjang. Ini dia kalau ini kena mau Bang ya. Kabelnya ini masuk ke situ. Ke aktuator. Sekarang tinggal tambah timer dan cas aki. Cas akinya pun belum saya bikin, ini udah ada tempatnya. Jadi ini udah tergolong ampli otomatis semua ya. Ini ya, sudah mulai naik. Memang agak lama proses naiknya. Palingan memakan waktu 3 menit tergantung panjang yang kita inginkan. Jadi ya, ini kan udah naik ini. Jangan ya, mereka mau dari tadi. Iya. Oh ternyata tertutup. Ini untuk nurun lagi. Kalau timernya belum ada.